Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan membahas tentang suplemen yang bisa kamu dapatkan di apotek yang fungsinya untuk mencerahkan kulit atau yang biasa kamu sebut untuk memutihkan kulit, karena orang Indonesia sangat suka sekali dengan kulit yang putih. Aku juga nggak tahu apakah karena standar kecantikan di Indonesia itu ada kulit putih, makanya banyak sekali yang mencari video mengenai produk pemutih kulit. Dan di sini aku akan memberikan info beberapa produk yang bisa kamu dapatkan di apotek yang fungsinya untuk mencerahkan kulit. Langsung aja kita akan bahas satu persatu produk tersebut. Yang pertama kita punya Nutrapor Wet Beauty. Produk ini sering kita temui di beberapa apotek. Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan kulit kita, di mana dia mengandung lycopene, grape seed extract, kemudian ada glutathione dan chamomile extract. Dan dia juga mengandung bahan alami yang sangat baik untuk kulit. Produk ini tidak hanya memutihkan kulit, tapi dia juga berfungsi untuk mengencangkan kulit kamu. Manfaatnya bisa kamu rasakan jika kamu secara rutin mengkonsumsi produk dari Nutrapor Wet Beauty ini. Selain dia berfungsi untuk mencerahkan dan untuk mengencangkan kulit, dia juga bisa berfungsi untuk menjaga kesehatan kuku dan rambut kamu sekaligus. Kamu jangan khawatir, produk ini udah terdaftar di BPOM Indonesia, jadi keamanannya sudah terjamin. Yang kedua, kita punya suplemen Nuriskin. Biasanya produk ini bisa kita temukan di apotek atau drugstore. Suplemen ini sangat terkenal ampuh untuk mengatasi masalah kulit kamu. Nuriskin ini memiliki kandungan marin protein dan kolagen, oligomerik, proantosianid, kemudian ada vitamin A, vitamin C, vitamin E, selenium, dan zinc. Yang tentunya zat-zat ini sangat baik untuk kesehatan kulit. Nuriskin ini dia itu memiliki fungsi untuk mencerahkan kulit, kemudian untuk menghilangkan flek hitam di wajah kamu, kemudian untuk mengatasi masalah jerawat dia juga bisa, dan menyamarkan garis halus akibat penuaan dini yang disebabkan oleh radikal bebas, dan dia juga bisa untuk membantu penyembuhan luka. Yang ketiga, kita punya Colastin Beauty, di mana dia itu salah satu produk dari Mahakam Beta Pharma yang mengandung kola aktif berupa kolagen, dan dia juga mengandung ataxanthin, di mana ataxanthin ini adalah antioksidan yang sangat baik dan berfungsi untuk mencerahkan kulit juga. Aku juga udah pernah review Colastin Beauty ini, kamu bisa cek di link description di bawah dan kamu bisa tonton dari review produk Colastin ini. Colastin ini juga berfungsi untuk mencerahkan kulit, untuk noda hitam, dan membantu untuk meningkatkan kelembapan kulit kita. Yang keempat, kita punya Nature E-White, di mana dia itu mengandung glutathione, vitamin E, dan olive oil fruit extract yang fungsinya sangat baik untuk kulit, terutama untuk mencerahkan dan untuk menjaga kelembapan kulit kita sekaligus mencegah penuaan dini. Dan aku juga udah review Nature E White ini, kamu bisa cek di link description di bawah. Selanjutnya kita akan bahas produk dari Pionicare, di mana dia itu mengandung vitamin C, vitamin E, lycoskin, dan beberapa produk alami lainnya yang tentunya sangat baik untuk kesehatan kulit. Produk ini juga dikombinasi dengan MMSC Complex dan Lucent P yang sangat baik untuk kesehatan kulit kita. Dan produsennya mengklaim bahwa produk ini tidak mengandung efek samping sama sekali. Dan Pionicare White ini dia itu berfungsi untuk mencerahkan kulit, kemudian untuk mengurangi noda hitam bekas jerawat atau bekas sinar matahari, kemudian dia juga bisa untuk mengencangkan kulit. Produk Pionicare White ini juga udah memiliki izin edar di BPOM Indonesia, jadi kamu jangan khawatir ketika mengkonsumsinya. Yang keenam, kita punya suplemen Silk Skin Sisquil yang fungsinya adalah untuk mencerahkan kulit juga. Dia itu mengandung hydroxytyrosol dan L-cytin yang fungsinya mengubah melanin kulit kita yang tadinya hitam menjadi melanin transparan, sehingga kulit jadi tampak cerah
dan sehat. Selain itu, suplemen ini juga memiliki kandungan kolagen yang bisa mengencangkan kulit kamu. Yang ketujuh, kita punya suplemen Blackmores Radiant Marine Kitten yang memiliki 10 jenis kandungan yang sangat baik untuk kesehatan kulit. Kandungan utamanya adalah marine kolagen dan coenzyme kitten yang memberikan nutrisi kulit sampai ke lapisan terdalam kulit kita. Selain dia bisa memutihkan kulit, suplemen ini juga bisa untuk mengencangkan kulit dan membuat kulit kita tampak lebih sehat, cerah, dan tampak lebih muda. Yang kedelapan, kita punya Hakubi White Sea, di mana suplemen ini adalah suplemen yang berasal dari Jepang. Biasanya kamu bisa peroleh di drugstore dan dia juga udah terdaftar di BPOM Indonesia. Kita bisa katakan bahwa produk ini aman karena dia sudah memiliki izin edar. Kandungan utamanya ada L-citin, kemudian ada vitamin C, ada vitamin B6 dan B5 yang sangat baik untuk kesehatan kulit, terutama untuk mencerahkan dan untuk mencegah terjadinya hiperpigmentasi di kulit kamu. Produk ini bekerja dengan cara merangsang regenerasi kulit kita sehingga membuat kulit kita menjadi lebih flawless, kemudian dia bekerja 1,6 kali lebih cepat dibandingkan produk lain. Nah, itu tadi produk-produk yang bisa kamu dapatkan di drugstore ataupun apotek untuk mencerahkan atau memutihkan kulit kamu. Jika kamu berminat dengan produk-produk tersebut, aku juga akan taruh link pembelian di description box di bawah. Dan semoga video kali ini bermanfaat buat kamu, dan buat kamu yang masih punya pertanyaan, mari kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Dan thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya.